Jumpa lagi dengan saya Irwan Riyadi, seorang profesional makeup artist. Kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara membuat mata yang baik dan benar. Kalau kalian sudah menonton video sebelumnya, video kali ini pasti akan lebih mudah. Nah, sekarang saya akan mengajarkan ke kalian gimana caranya membuat mata yang baik dan benar. Yuk ikutin. Sama, saya akan kasih base mata. Ini bisa berbentuk krim, bisa juga berbentuk gel. Pertama, di bawah tulang mata kita kasih warna highlight. Di sini saya gunakan warna Avery. Kemudian, di seluruh kelopak mata, saya gunakan eyeshadow warna orange. Kemudian, bawah mata. Selanjutnya adalah eyeliner. Nah, di sini kita gunakan eyeliner yang waterproof persis di pertumbuhan bulu mata. Untuk bulu mata, sebelum menggunakan bulu mata palsu, kita jepit dulu. Untuk bulu mata palsu, kita gunakan lem di bulu mata dan di garis eyeliner tadi. Kemudian bawah kita kasih eyeliner lagi untuk menutupi bekas-bekas lem tadi. Nah, sekarang untuk menyatukan bulu mata asli dan yang palsu, kita kasih maskara ke atas supaya dia lebih natural dan menempel antara si bulu mata asli dan yang palsu.
demikianlah hasilnya bagian mata. Gimana menurut kalian? Bagus bukan? Sampai jumpa di video berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengajarkan gimana caranya membuat alis yang baik dan benar. Tapi, kalau kalian ingin lebih detail lagi dan lebih lengkap lagi gimana caranya makeup yang baik dan benar, ikuti kelas online saya di dandan.id. Di dandan.id, kalian bisa belajar di mana saja, kapan saja, step by step, hanya melalui handphone. Mudah bukan? Kalian juga bisa tanya-jawab loh. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian secara detail dan akurat. Sampai jumpa di video berikutnya.